Halo teman-temanku sekalian, selamat datang di channel Local Flyer. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakalan bermain game di Android, yaitu nama gamenya adalah Killfire. Jadi pada game ini kita diharuskan membunuh binatang, yaitu laba-laba, yang dimana laba-laba itu banyak sekali di rumah ini. Jadi banyak banget alat-alatnya. Oh iya, kalau kalian mau dapetin gamenya, kalian bisa download di tap-tap atau di link di deskripsi. Oke, kita bakal mulai saja. Oke guys, masih loading, tunggu dulu ya. Oke, sudah masuk gamenya. Jadi ini map yang pertama dari game Kill with Fire. Kill with Fire apa ya? Ya pokoknya kita nanti disuruh membunuh laba-laba. Ini gamenya lumayan agak berat ya, karena mungkin ya nggak tahu juga sih kenapa. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini ada kayak tampilan gitu. Oke, di sini kita disuruh mencari, oh bisa diambil tuh vasnya. Inspect open drawer, itu ada hijau-hijau apa ya, aku mau coba lihat. Oh, ada itu laba-labanya. Itu bunuh laba-labanya pakai apa ya? Kan kita pakai tangan kosong nggak bisa. Jadi ini lampu bisa diangkat juga. Di sini bisa jongkok, bisa lompat, dan itu ngelempar toh. Oh, yang gambar bulat-bulat kayak panah itu untuk membuka ya, untuk interact. Tuh, kita buka nggak ada apa-apa. Nah, ini foto juga sudah, tadinya ini di tembok ya fotonya, udah aku jatohin. Apa memang di situ tadi, aku lupa. Oke, kita buka pintunya. Take the clipboard. Oke, kita lihat-lihat dulu rumahnya. Oh, itu dia, ada laba-laba. Oke, kita ambil objektifnya. Pertama itu kita suruh membunuh Kill First Blood. Banyak banget laba-labanya guys. Waduh, waduh, aduh, ayo pukul. Nice. Aku dapat satu Kill a spider. Oke, udah kelar misinya. Jadi yang kedua itu get the tracker, take the spider tracker from the closet. Jadi kita suruh ke closet. Itu kok ada apa ya, tulisan satu, nggak bisa dibuka guys. Ini kenapa ini? Oh, ini bisa. Oh, ini gudang ya, ini penyimpanan. Oh, ini adalah laba-laba. Oke, bunuh lagi. Oke, jadi di game ini kayaknya lumayan seru gitu, karena kalian nanti bisa pakai barang-barang lain gitu. Ini kalau ini kan karena senjatanya baru awal-awal. Wih, ada senjata. Wih, aku dapat ini. Wih, itu alat buat pendeteksi laba-laba itu kayaknya. Oke, kita udah dapat key tracker. Nah, tracker itu ternyata buat nyari itu ya, barang apa, nyari apa gitu, nyari spider. Oke, ini apa ini, barang. Yang ketiga kita disuruh nyari more power, apa itu, hair spray. Kita sambil lihat-lihat dulu apa aja ada. Itu dua apa tulisan, gak bisa. Itu apa tulisannya maksudnya, unlock bisa tuh. Itu harus ngebunuh laba-laba apa ya, dua itu tadi tulisannya. Oke, sudah dapat new upgrade. Itu ada tuh, ada centang itu ya, ada laba-laba tadi. Suara-suaranya itu ada laba-laba. Suaranya kalau kita ada laba-laba kayak bunyi gitu, cucut-cucut gitu. Bunyi suara laba-labanya. Oke, kita buru dulu. Ini kontrolernya agak susah ya, maaf. Ayo, itu laba-labanya. Wah, gak kena. Oke, di foto sini apakah ada foto siapa itu tadi? Pokoknya kalau ada laba-laba, dia nanti ada bunyi gitu, ada bunyi kecil-kecil, bunyi kayak bunyi laba-laba gitu loh. Oke, aku sambil lihat-lihat, wih, bisa hancur ya. Itu tadi laba-laba. Nice. Hah? Gak kena.
Di mana lagi? Laba-laba. Ini disuruh 10 tulisannya apa itu? Disuruh 10. Mungkin suruh ngekill laba-laba 10 kali. Oke, kita cari pakai ini. Oh, di sini ada kayak sinyalnya gitu. Bisa kok. Barangnya bisa aku ini ya, bisa aku intrek ya. Aku lempar gitu, aku angkat. Oke, di sini kita bakal nyari lagi. Apakah dia nyempil di sini? Wih, TV-nya kita lempar, wih. Wih, piano. Oh, berat banget gini ya. Tapi lumayan lah, masih lancar kok di HP-ku. Sekarang aku bingung nih mau ngapain. Di situ tulisannya 10. Belum bisa dibuka ya, masih merah garis-garisnya. Oke, kita bakal coba cari laba-laba lagi dan kita akan membunuhnya. Karena emang game dari ini tuh ya, itu ngusir laba-laba atau membersihkan rumah dari laba-laba. Nah, udah nggak mati loh, udah kena tadi. Mana 10? 10 itu apa, equipment? Jadi masih kosong equipmentnya. Itu kayaknya nanti bakalan ada senjata biar buat mempermudah. Oke, jadi aku sudah ngekill sampai 5 tadi. Dan di sini sekarang kita bakal buka bedroom ya. Apakah ini benar bedroom? Dan ternyata benar, guys. Kamar mandi. Nah, ini nih. Aku nyari ini loh. Oh, ternyata spraynya itu kita jadikan api. Nanti kita disuruh bakar tuh. Mungkin. Tuh, disuruh kita bakar laba-labanya. Wih, langsung. Itu amonya ada, guys. Amonya itu 50 tadi di awal-awal. Oke, di sini gue bakal bakar mencoba membakar tuh ada tulisannya get warm up. Objektif selanjutnya adalah kita harus bakar bareng-bareng. Tuh, belum nambah sih. Apa disuruh bakar laba-laba ya? Coba kita coba dulu. Yang mudah terbakar itu kayak ini pakaian ya. Tuh langsung kebakar. Itu ada ijo-ijo. Apa itu? Locate more to complete object. Gak tahu itu apa. Wah, di bawah ternyata. Di bawah kloset dia bersembunyi. Kebakaran langsung dia kepanasan. Nah, ini apa ini? Inspect. Untuk. Tahu itu apa? Tisunya bisa gak ya? Gak bisa tisunya. Ini lampu. Oke, di situ ada 5 sampai 20. Kita disuruh membakar. Oke, kita langsung boosting aja ya. Kita tekan langsung. Kebakar dia. Ternyata ada dia ngumpet di situ. Dan belum sih. Tapi udah habis ini nyarinya di mana ya? Sisa 5 lagi objektif. Kita disuruh membakar. Ini habis loh spray aku, gimana ini caranya? Oke, selanjutnya aku bakal mau menyelesaikan misi yang disuruh membakar. Ternyata banyak banget di bawah, guys. Banyak banget laba-labanya. Itu apa? Dapat gas lagi, kita free free gas. Oke, nice 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 nice. Gua ambil langsung, gua bakar. Nice. Banyak banget kena tuh langsung. Ada berapa tuh? Aku ngebunuh langsung 8. Oh ya, di pojok sebelah kiri atas itu untuk ngasih tahu informasi bahwa kita sudah membunuh sebanyak 11 laba-laba. Oke, kita bakar saja langsung, kita habiskan. Udah habis amonya. Oke, sudah selesai. Sekarang throwbook itu tuh.
Misi yang terakhir itu disuruh melempar buku-buku. Tapi tadi aku udah nyoba-nyoba, susah banget. Bahkan udah ngekill pakai buku tapi nggak selesai misinya gitu. Maka dari itu kita ambil saja ini untuk pembakarannya. Lalu kita cari lain, ada nggak ya? Kalau nggak ada, kita langsung ke yaitu pintu keluar. Pintu keluar kan disuruhnya 10, aku udah ngekill 12. Dan langsung kita klik yes. Oke, kira-kira bakal kemana lagi nih? Oke, kayaknya video ini sekian dulu. Nanti gue bakal lanjutin ke part yang duanya. Semoga video ini seru ya untuk menghibur kalian. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen. Oke.